Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah Halal family. Welcome to the channel, you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be reacting to 6 modifications made to motorcycles in Indonesia. This video was suggested by Rafa Nadud. Terima kasih. Thank you very much. Shukran merci for your kind suggestion. The video is by Eluwan Top, and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So without further ado, guys, let's get started with this video. Hai sobat semua, bertemu lagi dengan Ilmuwan Top, channel seputar inovasi teknologi kreatif dan hiburan bermanfaat. Banyak inovasi kreatif yang lahir dari pemikiran orang-orang Indonesia. Saking kreatifnya, cara mereka menghasilkan benda-benda super unik dan kreatif di luar pemikiran umum. Seperti yang dilakukan oleh deretan orang-orang berikut ini. Modifikasi sepeda motor ini menghasilkan alat transportasi yang unik dan anti mainstream, dan tentunya membuat pekerjaan menjadi mudah. Nah, gimana sih bentuk modifikasi motornya? Tapi sebelum masuk ke individu kita hari ini, kita ingetin kalian jangan lupa subscribe dan like supaya channel inovasi sederhana ini memberikan manfaat kepada semua orang. Number one, let's go. Ojek motor palang. Wow, so kendaraan bermotor seharusnya hanya bisa mampu mengangkut untuk 2 orang saja. Tapi sepeda motor yang satu ini benar-benar membuat kita berdecak kagum. Bagaimana tidak? Hanya berbekal modifikasi sederhana, yaitu penambahan 2 palang di sisi kiri dan di sisi kanan yang terbuat dari papan kayu, sepeda motor ini mampu mengangkut sampai 9 orang, serta sanggup membawa barang yang bobotnya sampai 500 kg. Luar biasa bukan? Nah, hebatnya lagi, meski dengan beban yang begitu banyak, motor ini dapat dengan mudah melibas jalanan yang terjal, tanjakan, dan turunnya yang terjal. Tentu saja tidak semua orang bisa menaiki sepeda motor ini. Subhanallah, I thought he had 4 people, including himself, but he had way more than that. Luar biasa yang bisa menaikinya. Oh, everybody in that area does it. Crazy, subhanallah. Pesawat terbang bermesin sepeda motor. Pesawat dengan menggunakan mesin motor rasanya masih jarang terdengar. Nah, inovasi luar biasa ini pernah dilakukan beberapa orang Indonesia. I guess he used the motorcycle engine maybe to make an airplane. Pesawat ini diciptakan dari barang rongsokan dan mesin motor. Pesawat dengan model baling-baling di bagian hidung ini sukses mengudara saat diuji. Pesawat ini dapat melakukan take off dan mendarat dengan mulus setelah sempat berputar-putar di langit. Look at that. Pesawat ini juga sempat melakukan 2 kali manuver dengan ketinggian kurang dari 20 meter. Pesawat ini merupakan pesawat jenis ultralight yang terbuat dari barang bekas seperti roda gerobak dan pengangkut pasir. Sedangkan sayap yang terbentang di atas pesawat tersebut terbuat dari parasut bekas yang biasa dijadikan penutup mobil. Adapun mesinnya terbuat dari mesin motor Kawasaki Ninja 150cc. Kerennya lagi, sepeda motor tersebut sebelumnya digunakan sebagai alat pengangkut gabah. Namun dengan kreativitas yang terbatas dapat menghasilkan karya yang luar biasa, di mana mesin motor tersebut dapat dijadikan penggerak utama untuk sebuah pesawat. Motor ojek palang kayu. Sepeda motor ini hanya digunakan untuk mengangkut barang berupa kayu gelondongan. Ide ini muncul ketika para pekerja pengangkut kayu kesulitan dalam memindahkan kayu, terutama ketika harus melalui jalur yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan besar. Sehingga, untuk membuat alat yang bisa mengangkut kayu gelondongan dengan menjangkau lokasi yang sulit, diciptakanlah sepeda motor pengangkut kayu ini. Nah, untuk bisa beroperasi, sepeda motor ini harus dimodifikasi terlebih dahulu. Pada bagian ban diberi rantai supaya tidak terselip saat melalui jalan yang licin. Gear serta ban motor diubah upgrade chain, upgrade tires. Selain itu, di motor juga disematkan 2 buah palang besi yang digunakan sebagai tempat membawa kayu. Motor ini dapat digunakan untuk mengangkut kayu gelondongan yang berdiameter 30-45 cm dengan panjang 260 cm. Nah, dengan adanya sepeda motor ini, kesulitan membawa kayu dari medan yang sulit kini bisa teratasi. I think what's important is balancing, making sure both sides have the same amount of weight. If not, you're gonna be leaning one side or the other. Tidak selalu berada di tanah datar. Ada lahan sawit yang berbukit-bukit. What's this? Oh, this is a different one. Konturnya tidak rata dan sulit untuk dibuatkan infrastruktur. Nah, motor yang ini dimodifikasi supaya dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan modifikasi yang cukup sederhana, motor ini sanggup mengangkut sawit di jalanan yang berbukit-bukit, terjal, dan banyak rintangan. Bagi pengendara pemula, biasanya dapat mengangkut sawit 1-2 kintal. Akan tetapi, bagi yang sudah terbiasa dengan motor ini,
dalam satu kali angkut sanggup membawa beban hingga 1 ton. From the palm trees. Motor ini hanya bisa dinaiki oleh mereka yang sudah ahli. Sebab selain medan perkebunan yang sangat sulit dilalui, tanah pijakan motor seringkali juga tidak stabil dan membuat ban motor tenggelam sehingga harus bongkar muatan. Number 5. Nah, kalau yang ini sepeda motor amfibi. Underwater. Crazy. Ini si orang kebanjiran. Wih, apalagi nih? Ini si pasukan amfibi. Yeah, maybe I think I could use it. Nah, yang ini. Nah, sepeda motor ini dapat dikendarai di jalan darat maupun di perairan dan sangat cocok digunakan pada kondisi alam yang sangat ekstrem. Pada motor amfibi ini, tidak banyak alat yang dimodifikasi untuk motor, tetapi lebih kepada daya apung. Bahan yang digunakan terbuat dari bahan-bahan yang anti karat agar tidak mudah rusak. Motor ini mampu menyusuri perairan dengan kecepatan 30 mil per jam atau sekitar 20-40 km per jam. Sedangkan saat berada di darat, motor amfibi ini lebih garang karena dapat berlari dengan kecepatan 80 mil per jam atau sekitar 128 km per jam. Number 6, the last one. Motor ojek gabah. Ojek gabah ini memang merupakan inovasi yang sangat efektif dan ekonomis. Buruknya kondisi jalanan di kawasan persawahan desa sepertinya membuat para petani mustahil untuk menemukan cara mengangkut karung gabah yang besar dan berat dari tengah sawah ke area penumpukan. Hal ini membuat mereka berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Para petani ini memodifikasi sepeda motornya supaya bisa berjalan di area berlumpur dan berair dan sekaligus dapat mengangkut karung gabah dalam jumlah yang banyak. Sehingga jadilah sepeda motor ini. Kini, dengan adanya ojek gabah ini, memudahkan para petani mengangkut gabah dari tengah sawah di tengah medan yang berlumpur dan sulit. Subhanallah, so just finished. Basically, they modified the frame to give it a curve, so that way they could put those big sacks from the farms. Really, really creative. You know, subhanallah, when the time comes where we need something and we are limited with resources, creativity kicks in. And here, the brothers have been really, really creative with the things that they have built with these motorcycles. You know, taking logs, moving people like a taxi, as well as these sacks, and then building a boat. Really, really cool. It's exciting as well as motivating to see, you know, people building all these stuff with their limited resources that they have, right? And sometimes we can't find a solution with lots of resources available to us. So this, like I said, motivates us that, you know, even if we're limited with resources, there's always a solution. We just have to put our mind to it. So really, really cool, guys. Thank you very much for suggesting this video. I hope you guys enjoyed it as much as I did. If you did, then please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And as always, thank you, thank you, thank you very much. And terima kasih for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. And inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.